serasa bunga api itu saja tadi dah 10 minit. Ini kira pecah rekod dalam dunia ini dah selama macam ni bunga api ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozone Channel, guys. Apa khabar anda, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Di kesempatan ini juga, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada anda yang berada di Indonesia maupun di Malaysia. Dengan ini, saya juga minta maaf kiranya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua sepanjang saya melakukan reaction selama ini untuk anda semua di Indonesia, di Malaysia ataupun di seluruh Asia Tenggara ataupun di seluruh dunia sekali lah. Saya minta maaf banyak-banyak, guys. So, guys, hari ini saya mahu mereaksikan satu lagi video daripada channel iaitu Bayun Wangi Etnik. Katanya di sini iaitu tajuknya adalah Kembang Api Malam Takbir Aidilfitri Lebaran Sumber Sewu 2019. So guys, walaupun video ini adalah video yang lama pada tahun 2019 ataupun lebaran pada tahun 2019, tetapi saya tidak pernah lagi menyaksikan bagaimana kehebatan meriahnya Malam Aidilfitri ataupun Malam Takbir Raya itu dengan suasananya, bunga apinya, dengan ramainya orang keluar berarak-araknya. Itu yang saya mahu saksikan bersama dengan anda, guys. So guys, tanpa basa-basi dan tanpa berdengar lagi, mari kita sama-sama tonton reaction bersama dengan Brozone Channel. Mari. Bayun Wangi Etnik. Kembang Api Malam Takbir Aidilfitri Sumber Sewu. Pasti meriah, guys. Tengok speaker ni, ya Allah, besarnya. Besar betul. Ramai orang atas lori ni. Kau pergi ke mana ni ramai-ramai macam ni? Kau buat apa ramai-ramai naik lori macam ni, guys? Adakah tradisi ini setiap tahun dilakukan di Sumber Sewu ini, guys? Ini yang saya mahu tahu. Adakah hanya tahun ini sahajakah ataupun setiap tahun ada meriahnya begini? Meriah betul. Besar, banyak ni speaker atas tu. Meriah agaknya. Tengok macam ni. Banyak lori yang buat perhiasan macam ni, perarakan begini ya. Bukan sebuah dua buah. Tengok berapa buah tadi. Kebanyakan semua lori buat macam tu. Okay, adakah ini seperti satu macam pertandingan juga ya? Adakah macam begitu, guys? Pertandingan ke ataupun memang saja mereka buat begitu? Meriah betul. Ini yang mau tunggu ni. Kembang api. Berdebar, guys. Macam nak lancar roket ke bulan lah. Sudah. Allah. Bunga api Allah. Masya Allah. Cantik. Tak pernah, guys, saya tengok macam ni meriahnya. Maksudnya bunga api yang begini ada nama Allah. Betul-betul luar biasa. Betul, memang luar biasa. Wah.
super power. Macam hujan lah mengatinya. Macam hujan guys. Macam hujan lah. Cantik. Dia sikit-sikit lah, dia bukan serentak . Mula-mula Allah, lepas tu yang gemar takbir tu. Lepas tu, ini yang tepi kiri kanannya. Memang betul-betul persembahan apa, kembang api . Kalau di Malaysia panggil bunga api guys. Bunga api. Kalau di sana kembang api . Memang cantik guys. Cantik, memang betul-betul cantik. Memang cantik sangat. Apatah lagi kalau kita berada di sana waktu dia live tu. Panorama kembang api yang luar biasa. Ini seperti macam New Year. Sedangkan ini adalah sambutan malam Aidilfitri. Dengan musiknya lagi. Memang kita tengok pun merinding guys. Merinding tengok betul. Luar biasa, luar biasa. Memang betul-betul luar biasa. Saya tak boleh nafikan, memang luar biasa. Ya, betul seru guys kalau kita lihat. Masya Allah. Allahu Akbar. Berapa ratus gas sudah tembakannya daripada tadi. Kita tak tahu berapa ratus gas tembakan dah. Dia punya gas bunga api tu. Memang betul-betul keren lah. Keren. Macam perang. Macam perang. Tengok. Macam kita tengok peperangan. Rasa macam medan pertempuran lah. Ini baru betul-betul bunga api. Baru betul-betul kembang api. Bukannya 1 minit 2 minit . Ini tak tahu berapa minit dah guys. Daripada tadi lagi tak habis-habis. Ini kos untuk bunga api ni tak tahu berapa ribu . Berapa ribu ringgit, berapa ratus ribu ringgit ni. Tak habis-habis berapa lama ni. Berapa minit? Lama betul guys. Sudah minit ke-7 dah ni. Kita sambung. Masya Allah. Ramainya orang kat bawah tu. Orang yang datang menonton pun dah berapa ribu orang dah. Betul-betul macam perang. Betul. Memang macam rasa tengok perang. Boom. Dahsyat je. Oh.
Ini baru apa? Kembang api. Barulah puas tengok lama macam ni. Barulah tengok lama macam ni kan. Pergi jauh-jauh, datang daripada jauh-jauh nak tengok kembang api sekejap. Kata buat apa? Ini baru puas tengok. Oh, berapa lama ni? Macam-macam jenis kembang apinya. Nak tengok dia punya finishing dia macam mana nanti ya. Mesti dia punya finishing tu biasa lagi kuat dia punya finishing. Ini dah macam apa dah kan. Lama eh. Saya rasa tadi dah ada 6-7 minit dah ada dia punya lama tu. Ini kalau orang datang daripada jauh pun rasa puas guys. Sebab apa puas? Sebab dia lama. Bukan setakat 1 minit 2 minit je. Masya Allah. Lamanya. Dah macam suara apa? Yang apa pesawat tempur tu. Keluar macam tu. Oh ni macam suara. Memang betul-betul lama lah. Daripada tadi lagi lah. Lama betul. Oh ini dia punya penghabisan ke? Oh belum lagi. Dia dah habis. Lamanya. Bikin rasa seru. Lama betul. Last ni. Ini rasanya last ni. Tak last lagi. Ada lagi. Banyaknya duit orang kat situ ya. Boleh beli bunga api selama macam ni. Tahu tak kos bunga api ni berapa mahal guys. Mahal kos ni. Payu betul orang kat kawasan ni ya. Boleh bunga api selama macam ni. Tembak kandasnya. Lama. Sudah minit ke-12 dah. So, rasa bunga api tu saja tadi dah 10 minit. Ini kira pecah rekod dalam dunia ni guys. Lama macam ni bunga api ni. Ini kilang bunga api ke dia bawa kat sini? Tak habis-habis eh? Dia punya apa kilang tu, kembang api punya kilang bawa ke sini. Tak habis-habis daripada tadi. Saya rasa dah 10 minit dah. Biasa eh? Saya biasa tengok kan eh? Pergi ke KSCC ke kat mana-mana eh? Paling lama pun 2 minit. Paling lama lah tu. Ini lebih 2 minit. Lamanya. Lamanya. Orang kat bawah tu mesti ada terkena pecik-pecikan yang habis eh? Sampai habis guys. Tak perasan habis.
So okay guys, kita dah reaction tadi daripada channel Bayun Wangi ya. Bagaimana meriahnya bunga api tu guys. Ya Allah, lama betul. Yang seperti saya katakan tadi waktu reaction, paling lama saya pernah lihat iaitu kembang api ni, kembang api malam ni, biasanya paling lama pun 2 minit. Ini lama betul. Saya rasa ada 10 minit guys. Saya ingat kilang kembang api tu ke apa dia bawa kat situ untuk lancarkan semua kembang api tu tadi ya. Memang sangat lama guys. So, kalau makan nasi habis satu pinggan tu nak tunggu dia tengok tak habis-habis. Nasi habis dulu, kembang api tak habis-habis. Memang sangat lama. Meriah guys. So, saya tak pernah rasa semeriah macam tu ya untuk menyambut malam Aidilfitri. Biasanya kita kalau malam Aidilfitri ni kita bakar-bakar lemang lepas tu masak ketupat, masak dodol. Tapi ini luar biasa guys. Main bunga api malam gemar takbir raya tu, bawa lori besar-besar, lepas tu beramai-ramai dengan beribu-ribu orang datang, lepas tu dengan ya apa namanya kembang api ya. Memang pertama kali saya lihat, memang sangat meriah. Kalau saya datang ke Indonesia suatu hari nanti, kalau diberikan umur yang panjang dan diberi kesempatan untuk melihat bagaimana iaitu cara sambutan lebaran di kawasan Indonesia guys, mungkin insyaAllah lah, doakan saya, mudah-mudahan saya dapat merasa kemeriahan yang ada di Indonesia apabila menyambut malam Aidilfitri guys. Wow, memang tengok pun serunya. Wow, rasa macam nak pergi. Memang kita rasa macam teringin nak pergi tengok betul-betul live depan mata kita ya. Kalau tengok kat video ni memang kita boleh nampak, tetapi dia punya suasana yang sebenar tu kita mahu rasa. Okey guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami Indonesia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel. Tanpa sokongan anda, tiada lah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda suka dengan cara saya mention, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng. Saya minta maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap. Dengan akhir kata, selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.